Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, gue Solangsa. Salam dalam siu. Kali ini kita akan membuat video pembukaan prewel atau sprocket belakang punya NTB. Oke, kunci-kunci yang dibutuhkan untuk membuka prewel yaitu kunci shock nomor 24 nih. Kunci shock nomor 24. Apa? Nomor 24. Oke, nomor 24 nih. Boleh dilihat. Nampak? Kunci nomor 24, habis itu kunci shock 17. Kunci untuk buka sprocket nanti. Ini bisa dibeli di toko sepeda, harganya sekitar 35.000 dan sampai 45.000. Setelah itu kunci ring 16 dan 17 yang dibutuhkan, dan kunci Inggris. Kunci Inggris untuk membantu aja. Oke, untuk membantu juga. Oke, kita mulai ke pembukaannya langsung. Oke. Langsung kita buka. Sebelum kita buka, kita kendorkan buat ini. Ini buat dari as tadi. Kendorkan perlawanan arah jarum jam. Ini kita kendorkan. Support. Dan yang sebelah sini. Yang sini kita copot juga. Sama. Copot sampai copot. Oke, kita buka ini dengan kunci shock tadi yang 17. Ini kita pakai juga untuk menahan sebelah sini. Ini apa? Kita tahan. Kunci 17 dan kita buka sebelah sini dengan menggunakan shock. Ini kita buka. Caranya berlawanan arah jarum jam ya. Kita kedorkan terus. Ini kita buka lidernya. Dan satu lagi buat dalam itu, bukanya dengan obeng. Kita tahan aja, masukin kemari. Udah, ke sini. Nah, kita masukin tadi tahan pakai obeng. Dan ini menggunakan kunci 17. Awas, laharnya jatuh. Tanahkan semua sampai hilang. Ya, habis. So, kita kemarin ambil kunci pembuka sprocket dan kunci shock nomor 24 tadi. Langsung kita buka ke bawah. Oke, berhasil cara pembukaan sprocket. Terima kasih telah menonton video saya cara pembukaan sprocket belakang sepeda NTB tipe ulir, dan saya ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Siu.